It's right, 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 right now. Why are you hiding? Tell me, what must I do? Come to you, come to you. Halo Bajakers, welcome to my channel back again. Jadi gue mau minta maaf untuk kalian yang selama ini sudah menanti-nanti video baru dari Bijak Abis. Jadi selama ini kemana sih bang? Belum upload-upload video baru. Jadi gue tuh lagi sibuk banget sama kerjaan gue yang lain. Pertama, yang kedua, gue menghindari virus COVID yang sedang merajalela yang kemarin-kemarin tuh sempet kacau kan tuh COVID Omicron itu, ya kan? Jadi gue untuk mencegah dan untuk menjaga satu sama lain supaya kalian bisa sehat-sehat aja dan gue juga tetap sehat terus, ya kan? Nah, sekarang kembali lagi gue untuk kalian untuk menghibur para-para viewers, para-para netizen, para-para haters. Ya, silakan menonton dan gua kembali. Temanya hari ini gua lagi on the way ke satu tempat toko ban di daerah Pondok Gede. Gua mau lihat velg untuk si HRV. Velgnya apa? Nanti gua kasih tahu, nanti gua bocorin. Pokoknya velg ini menurut gua unik, rare, ori lagi. Ya kan? Dan sesuai dengan tema gua untuk bikin kental si HRV ini menjadi South Style, Selatan Style. Sesuai dengan tema gue memang Selatan Style ya, gak muluk-muluk. Berhubung dari kemarin gue cari-cari velg yang pas, velgnya sebenarnya yang pas tuh banyak, cuman harganya yang gak pas. Kan bangsat bener ya kan? Jadi emosi gue kalau ngomongin harga. Nah ini berhubung harganya bersahabat, cocok lah ya di kantong. Terus udah gitu modelnya juga lucu, unik sih menurut gue. Speknya pas banget, seperti yang gue cari juga. Ya pokoknya langsung aja kita lihat nanti. Ya, gue lagi on the way dulu, sekarang udah di tol. Nanti kita langsung ketemu di tempat velgnya. Oke? Ciao! Oke, kita udah sampai. Nih, AA Jaya. Di daerah Pondok Gede nih. Velgnya ada di sini. Oke, kita langsung turun ya. Ciao. Jadi ini velgnya nih, Pantera original Itali, lebar 8,5 ET35. Ih, cihui banget kalau di model gue. Modelnya sih keren loh, spok-spok gitu loh, kayak ngeblok gitu. Nah, model gue langsung dieksekusi tuh. Langsung dieksekusi sama Bang Anto. Jadi gue sudah selesai pasang velgnya. Sorry banget gue ngambil banyak footage di sana karena gue buru-buru pasang tuh velg. Karena gue ada janji sama teman gue nih mau ke bengkel per. Nah, teman gue minta temenin nih. Nah, teman gue ini yang nyetanin velg ini nih ke gue, ya kan? Akhirnya kepasang juga. Gue belum bilang-bilang sama dia biar surprise. Oke, lanjut. Jadi velg yang gue pasang ini adalah Antera, velg Antera original Itali, lebar 8,5 ET35 rata, ring 18. Mantap, sesuai dengan apa yang gue cari. Dan modelnya ternyata nih velg di luar ekspektasi gue gitu loh. Ternyata keren dan lucu banget. Face-nya keluar gitu loh, Bro. Ya, kayak jadi kalau gue tengok gini tuh mukanya tuh kelihatan gitu loh, kayak lagi jalan. Pokoknya lucu deh.
pokoknya ntar gue kasih sinematiknya ke kalian. Semoga bisa menghibur kalian, semoga bisa membuat gue lebih semangat lagi kali ya buat konten pribadi begini gitu kan untuk mobil gue. Semoga kalian suka, gemes mungkin ngelihat si HR-V. Tapi kalau yang nggak suka ya udah nggak apa-apa, ya kan? Kan duit-duit gua, mobil-mobil gua, selera-selera. Satu lagi buat kalian yang bertanya, bang, RPF1-nya di mana, kemana, atau dikemanain, atau dibuang, atau gimana, RPF1-nya ada. Lagi gue cat, gue mau cat sesuai dengan warna NK RPF1 yang depan belakang silver. Nah, kalau si SSW ini kan belakangnya black, baliknya itu hitam, depannya silver, jadi kayak belang gitu loh depan belakang. Nah, agak kurang greget gitu, karena dia temanya warnanya apa ya, hyper silver lah ya bisa dibilang. Nah, ini gue mau depan belakang gue cat silver, kasih decals, stiker lah ya, gaya-gayaan gue ngomong decals ya kan. Terus NK, nah, pokoknya like NK RPF1 gitu loh, wannabe. Oke, okay? Nanti itu velg buat apa, gue gak tahu ya, buat apa, buat meja kali ya, buat meja atau buat pajangan di rumah. Gak tahu deh, atau gue jual, gue gak tahu. Jadi overall nih velg baik-baik aja. Sampai di tol ini nih, gua nih udah di tol baik-baik aja, nggak ada masalah apa-apa, nggak ada peyang, nggak ada apa. Cuman geternya itu karena gua belum balancing. Geternya ini bukan geter karena centering atau apa ya, cuman ini geter balancing karena di toko ban itu nggak bisa balancing, bisanya cuman bongkar pasang aja. Ya udahlah, mau nggak mau gua pasang aja, ya kan? Nanti gue balancingnya gue nyusul. Masalah kecil lah itu lah, biasa lah. Oke, okay, gue seneng banget, thanks God banget. Akhirnya Jos ganti velg. Oke, okay, langsung ketemu aja di bengkel per yang teman gue mau datang. Nanti gue ngobrol-ngobrol sedikit lah. Mobilnya juga HR-V juga, keren, lucu. Nanti gue kasih tahu kalian juga. Kasih lihat kalian mobilnya kayak apa, mantap pokoknya. Kita udah sampai, ini mobilnya nih. Oh, keren kan, Honda HR-V. Halo Mas. Nah, Mas Wito nih, biasa. Pasien. Udah di spuring masih ngaco ya? Iya. Ini racun juga nih. Ada yang nyolong start nih kayaknya nih. Jadi gue pulang gawe, gue langsung ke sana. Oh. Daripada kalau nungguin lu kan lama lagi. Iya benar. Buat yang nonton, padahal janjinya hari Sabtu nih mau ngambil velgnya nih. Jadi gue langsung cabut aja. Tapi oke okay, ya. Top banget ya. Sih. Beda lah. Beda ya, langsung lucu gitu. Iyi, aneh aja. Nyeleneh. Jadi kendala mobilnya ini tuhnya ini yang gue bilang nih. Ya. Ini chambernya lumayan nih. Cakep banget gila mobilnya, pas pendeknya pas. Oke, jadi kita lanjut ke bengkel spuring GBT. Tadi kan udah dari apa Wito ya, Mas Wito Autopair. Nah, ini mobil gua nih. Kondisinya nih si HR-V, ini HR-V temen gua nih. Pakai velg Keskin ring 18, lebar 8,5, 9,5. Lebar 8,5 rata, ET-nya 35. Nah, ini juga sama Antera. Speknya sama lah, 8,5, ET 35. Gimana menurut kalian? Bagus nggak? Gemes nggak? Kalau gue sih yes sih. Oke. Mobil lo udah beres. Jadi mobil lo udah beres nih. Tinggal dites jalan ya. Tinggal dites jalan. Jadi depannya -2, belakangnya
minus 3. Minus 3 belakangnya, Honda HR-V itu. Ring 18. Jadi, langkah selanjutnya apa, bro? Kita gini aja dulu, sambil nikmatin. Kalau ada racun-racun dikit, masak. Ya udah aman lah ini. Oh, sama satu lagi, sama apa satu lagi. Kita cek bagasi dulu. Ini kayaknya ada suatu nih. Nah, kalau mau nyari barang-barang HR-V nih, bisa banget nih. Ke maximumgarage.id. Nah, Bro Raka ini punya dagangan juga. Spare part ya. Namanya apa? Maximum? Maximumgarage.id. Ini Instagram ini. Oh iya, ntar gue munculin ya. Bikin PR aja dia. Jadi kita udah balik ya. Oke ya, thank you ya. Makasih banget Om Jus sudah menemani. Thank you. Ini semprot lagi bekas tangan gue. Thank you. Hati-hati, kabar-kabarin. Siap. Oke. Okay. Kasih Om Jus. Sip. Oke, akhirnya kita sudah di ujung acara. Dan kebetulan baterai kamera gue udah low bat. Jadi, hari ini ngurusin Velaxy HR-V. Nyusulin temen gue ke autopair, terus langsung lanjut ke tempat spuring di GBT Laras Imbang. Mantap. Thank you banget nih Bro Raka nih, yang udah konsultasi sama gue masalah perfitmenan. Semoga hasilnya memuaskan. Keren sih mobil lo, keren banget. Mantap. Jadi sekarang gue lanjut OTW pulang. Thanks for watching. Jangan lupa support terus channel Bajak Abis. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Oke, okay, thank you bro sis, thank you banget, goodbye.